Peluncuran Toyota Hilux facelift baru di Indonesia mengikuti debutnya di Thailand beberapa bulan lalu. Pembaruan Hilux melengkapi rangkaian model dan pembaruan Toyota berbasis IMV, International Multi-Purpose Vehicle, hingga Innova dan Fortuner. Something about you feel so different. Yeah, you mess me up inside. Di Indonesia, Hilux tentu lebih handal bersanding dengan Mitsubishi Triton dan Nissan Terra. Tampilan atau penampilan menjadi lebih maco, sekilas mengingatkan pada Tacoma yang diperkecil, dimensi kisi-kisi tumbuh ke bawah, seolah memakan sebagian bumper. Bentuk trapesiumnya ditonjolkan oleh bingkai tebal di sekitar intake udara dan bibir kap, desain bumper depan di finishing di bagian luar dengan rangka lampu kabut berbentuk L, tampilannya memang garang, belum lagi elemen skid plate yang melindungi bagian dagu Hilux. Toyota Hilux facelift baru dilengkapi dengan rumah lampu baru. Kini pickup legendaris Toyota ini menyertakan lampu LED di bagian atas versi V, selain lampu depan, sumber cahaya untuk fog lamp juga berasal dari diode beam. Membuat mata berbinar lebih modis, canggih dan berkilau, namun lebih hemat energi. Klaster lampu belakang juga diganti dengan lampu LED nomor 3, FYI, bagian lain yang menggunakan teknologi halogen tidak akan dikesampingkan selama mengadopsi bohlam baru secara internal. Sepatu baru melengkapi daftar perubahan eksterior untuk kaki. Ini adalah velg 6 palang 17 inci yang dirancang khusus untuk model G dan V, dicat dengan warna hitam, mengikuti gaya yang lebih mengintimidasi. Melangkah ke dalam kokpit, semuanya terasa familiar jika Anda pernah menggunakan Hilux facelift, bedanya, kini sudah dilengkapi dengan fitur kenyamanan modern. Hiburan menawarkan layar sentuh 7 inci yang mencakup kemampuan DVD, radio, USB, dan Bluetooth. Selain itu, pengaturan AC dilakukan menggunakan panel digital, ya, fitur ini sangat terasa saat Anda menawarkan versi termahal. Versi terbaru dari Hilux paling bertenaga dilengkapi dengan booster turbo diesel 2GD FTV, yakni, mesin 4 silinder DOHC 16 katup dengan volume 2,4 liter dengan teknologi VNT turbo. Torsi besar, tenaga 400 Nm antara 1600 sampai 2000 revolusi per menit. Selain penurunan torsi, output tenaga mencapai 149,6 tenaga kuda, 147 tenaga kuda, pada 3400 revolusi per menit. Turbocharger memiliki sistem pendingin air, tujuannya untuk menurunkan temperatur udara yang kembali ke ruang bakar dan kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing. Potensi kinerja sektor alat pacu jantung tampaknya tidak terganggu. Namun, facelift sebenarnya didorong oleh perbaikan pada penanganan mekanis. Pengaturan suspensi dituangkan ke dalam single cabin 4x4 dan semua double cabin. Dikatakan keseimbangan antara kenyamanan dan respon kemudi yang memadai, susunan pegas daun didesain ulang agar tetap nyaman meski di jalan yang buruk. Power steering changeover adalah pembaruan khusus D-cabin, revisi tersebut membuat setir lebih ringan dan terasa lebih baik. Ini juga meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 5%. Sistem rem anti-lock dan distribusi rem elektronik adalah perlengkapan standar untuk keselamatan, pada saat yang sama, fitur ditambahkan kedua model teratas.
Sistem kontrol stabilitas kendaraan tidak lagi dirancang khusus untuk V-Type, tetapi kini juga mendapatkan G. Ini mencakup peningkatan seperti trailer sway control TSC, hill start assist HAC, dan emergency brake assist. Untuk airbag, setidaknya setiap orang sudah memiliki dual SRS airbag dan bantalan lutut. Toyota juga terlihat anggun dengan airbag 7 titik tipe V. PT TAM saat ini menawarkan dua pilihan bodi untuk Hilux. Basis diisi dengan single cabin, dibanderol antara Rp241,7 juta hingga Rp349,35 juta tergantung tipe mesin dan powertrain. Sisanya tiga model bodi double cabin, dibanderol antara Rp429,75 juta hingga Rp492,8 juta tergantung trim level E, G, dan V. Berkat berbagai peningkatan, baik eksternal maupun internal, serta fitur keselamatan yang lebih lengkap, performa Hilux secara keseluruhan meningkat. Sebagai kendaraan utilitas, Hilux sangat cocok untuk mendukung mobilitas berbagai industri dan menjanjikan yang terbaik solusi bagi pelanggan, kata Anton Jim Misuandi, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Engines. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. Harga new Toyota Hilux, single cabin 2.0 MT Rp241.700.000. Single cabin 2.4 DSL MT Rp259.050.000. Single cabin 2.4 DSL 4x4 MT Rp349.350.000. Double cabin 2.4e 4x4 DSL MT Rp429.750.000. Double cabin 2.4g 4x4 DSL MT Rp454.550.000. Double cabin 2.4v 4x4 DSL AT Rp492.800.000. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.
nah.